Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan membagikan tips atau tutorial bagaimana cara menggabung dua buah charger Dijadikan satu untuk meningkatkan arusnya atau meningkatkan ampernya Agar pengisian pada handphone menjadi lebih cepat Bagi yang pertama mampir silahkan di subscribe dan tonton video ini sampai habis Berdasarkan dari rumus sumber listrik atau rumus sumber tegangan jika dua buah sumber tegangan dirangkai secara paralel, akan meningkatkan kekuatan arusnya atau akan meningkatkan ampernya. Sedangkan, jika sumber tegangan dirangkai secara seri, akan meningkatkan tegangannya atau meningkatkan voltasenya. Jadi, menggabungkan dua buah sumber daya secara seri secara paralel ini akan meningkatkan dayanya. Berdasarkan dari rumus tersebut, kita bisa meningkatkan ampere pada charger HP, yaitu dengan cara menggabungkan dua buah charger. Ya. Jadi, jika kita menggabungkan dua buah charger secara paralel, ya, charger 2 ampere kita tambah dengan charger 2 ampere akan meningkatkan arusnya sebesar 4 ampere. Ini dapat mempercepat pengisian pada handphone. Kenapa hal itu diperlukan? Karena semakin lama kekuatan dari charger handphone ini semakin menurun, yang awalnya ini berkapasitas 2 ampere, jika sering digunakan, kapasitasnya bisa menurun secara drastis. Menggabungkan dua buah charger ini sangat mudah, bahkan bagi kalian yang tidak paham tentang elektro. Karena kita hanya membutuhkan dua buah kabel USB Oke lanjut pembuatannya Yaitu dua buah kabel ini, satu kabel kita potong secara total Dan satu kabel lagi kita lukai dan kita kupas kulit luarnya saja Untuk kabel yang dipotong total, kita hanya membutuhkan kabel warna merah dan kabel warna hitam saja. Jadi kabel warna hijau dan warna putih kita potong. Setelah itu, kita kupas kabel warna hitam dan kabel warna merah. Seperti ini ya. Untuk kabel yang tidak dipotong total, kita sama saja hanya membutuhkan kabel hitam dan kabel merah lalu kita kupas. Seperti ini. Setelah itu, kita gabung kabel warna hitam dengan kabel warna hitam ya. Seperti ini. Dan kita juga gabung kabel warna merah dengan kabel warna merah. Lalu, kita bungkus pisahkan ya kabel warna hitam dan kabel warna merah ini agar tidak bergabung. Ya, kalau ini bergabung, ini akan mengakibatkan konslet pada charger. Seperti ini, lalu coba kita cek. Oke, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.